Jarak dari extender ini kita menjauh sampai. Oke, selamat datang di Mulir TV, sahabat semua. Kali ini kita akan melakukan uji untuk sebuah repeater yang sangat kecil ini. Sahabat bisa lihat, ini adalah repeater extender dari Xiaomi yang versi 2. Ini usianya sudah di atas 5 tahun. Dan kebetulan ada yang menjual di kita. Kita menggunakan untuk kepentingan di beberapa ruangan yang blank spot wifi. Sahabat semua, bagaimana settingan simpelnya dengan menggunakan power bank, dan kita bisa menghidupkan repeater ini dan kita akan lakukan uji. Dan menurut pengalaman pengguna, Xiaomi repeater versi 2 ini sangat spektakuler, walaupun kecil dengan menggunakan power bank bisa puluhan meter dan bisa menembus 2-3 dinding tembok. Bagaimana settingannya? Simak video berikut. Oke, sahabat, kita settingan repeater Xiaomi dengan menggunakan aplikasi Mi Home. Sahabat bisa mendownload Mi Home pada Play Store. Oke, kita geser scroll ke bawah. Kemudian di sini kita harus memilih Indonesia. Oke. Untuk areanya Indonesia, bahasanya bisa default. Sekarang kita kembali ke Home. Kemudian langkah berikut kita aktifkan lokasi. Oke, setelah mengaktifkan lokasi harus on. Kita harus membuka dan melakukan koneksi dengan nama wifi-nya. Kali ini nama wifi-nya adalah Xiaomi repeater versi 2. Kita harus mengkoneksikan dan menunggu sesaat. Oke sahabat, sudah terkoneksi. Yang jelas belum ada internetnya atau tidak ada internetnya. Kemudian kita membuka aplikasi Mi Home kembali. Kita kembali kepada Mi Home setelah kita koneksi dengan nama wifi-nya. Sekarang belum ada, dan kita aktifkan Bluetooth sahabat agar bisa terkoneksi. Sumber internet juga bisa lewat Bluetooth. Dan kali ini setelah kita aktifkan lokasi, aktifkan Bluetooth, koneksi dengan nama wifi dari Xiaomi repeater versi 2 ini, kita akan klik di sudut atas tambah atau logo plus. Kita akan tambahkan perangkat. Kita akan tambahkan perangkat dan otomatis akan melakukan scan. Dan ini Mi Wifi repeater 2 sudah nampak. Kita langsung connect. Kemudian akan dimintai password dari Wifi yang merupakan sumber internetnya. Proha 2 ini adalah sumber internet dari Orbit Proha 2 yang kita akan repeat menggunakan repeater Xiaomi V2. Oke. Kita akan memasukkan password dari sumber internetnya. Kebetulan sumber internetnya menggunakan Orbit Proha 2, dan kita cek passwordnya. Kita akan masukkan atau input sesuai dengan password sumber internet. Oke sahabat, proses sudah berjalan menelusuri perangkat dan kita akan klik sambungkan. Unggah informasi, kita tunggu sampai selesai 100%. Proha 2 Plus sudah nampak. Oke, kita kembali ke Mi Home dan kita mengatur tempat di mana Mi Home berada. Kita cantumkan saja ruang tamu, kemudian atur namanya. Ini nama dari repeater Xiaomi V2, jadi bukan nama wifi. Jadi disesuaikan atau sesuai kemauan sahabat. Sekarang kita beri nama Mi Datar 1. Jadi nama ini yang terletak pada ruang tamu sesuai dengan pemilihan. Oke sahabat, sudah sukses. Kita menyetujui Proha 2 Plus, nama wifi dari Orbit Proha 2, dan masuk ke repeater sebagai plus. Oke sahabat, kita akan membuka wifi-nya dan mencoba untuk mengkoneksikan dengan Proha 2 Plus ini. Oke, kita sudah input password untuk terhubung ke Xiaomi V2 dengan nama wifi Proha 2 Plus. Dan kali ini kita sudah sukses terhubung di repeaternya. Sahabat bisa lihat, ini adalah repeater Xiaomi versi 2, sumber internet dari Orbit Proha 2, dan sudah ready, lampunya sudah nyala biru muda.
Oke, sahabat, dan kita akan bergeser. Ini dinding yang pertama, dan kita akan lanjut bergeser ke dinding yang kedua. Oke, kita tunggu untuk connect, dan sudah terkoneksi. Ini sudah di dinding yang kedua, dan kita koneksi kembali. Kita matikan Bluetooth, kemudian kita koneksikan dengan, sahabat bisa lihat Pro H2 Plus full sinyal, sumber internetnya sudah tinggal 1 atau 2 bar, Pro H2 tinggal 22 bar, dan Pro H2 Plus sudah full bar, padahal kita sudah berada pada dua dinding dari sini. Oke sahabat, sukses dan berhasil. Sekarang sudah terhubung, dan kita coba uji performanya. Downloadnya masih lumayan bagus, hampir sama dengan sumber internetnya, pingnya 62, jitternya juga stabil di 4 ms, dan downloadnya bisa tembus 14,7 mbps, dan uploadnya di tembus 56, padahal ini sudah melewati dua dinding tembok rumah. Kita sudah berada pada ruangan melewati dua dinding. Uploadnya 6,82. Oke sahabat, sangat worth it, dan performanya sangat bagus. Ini posisi di dua dinding. Akan kita coba keluar rumah. Oke, kita sudah di dekat jalan di luar rumah. Dari posisi WiFi extender hampir 30 meter. Dan Pro H2 Plus ternyata 30 meter dari sumber internet, dan sekarang masih dekat kurang lebih 10 meter extendernya, dan kita coba uji. Ini sudah keluar rumah tapi masih stabil, downloadnya masih di atas 10 mbps, dan kita lihat uploadnya. Downloadnya 11,4 mbps, pingnya 65 ms, jitternya 11. Jadi masih standar dan stabil, masih work, dan uploadnya masih stabil di 6,37. Padahal ini sudah menembus 3 dinding tembok, dan kita sudah berada di luar, jaraknya sudah kurang lebih 30 meter. Oke, kita play YouTube, masih cukup bagus. Coba kita setting pada pixel yang besar, resolusi yang besar. Oke, kita coba set di resolusi 1080, resolusi yang paling tertinggi pada salah satu video ini. Oke, 1080 pixel, dan ternyata lancar-lancar saja, sangat stabil. Itulah performa dari repeater extender dari Xiaomi, bisa menembus 3 dinding tembok dan speednya masih stabil. Kita akan tempatkan di atas sini. Oke, sudah cukup jauh di sana sumbernya, di teras rumah di sana. Kita uji speednya. Oke, jarak 50 meter speednya. Download 2,06, uploadnya 0,30. Kita juga menggunakan untuk live stream di YouTube, dan juga mencoba untuk video call. Dan jarak dari
extender ini kita menjauh sampai 35 meter. Jadi total dari sumber internetnya itu kurang lebih 50 sampai 55 meter dengan menggunakan extender ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.